Yo, halo brother, balik lagi di channel Geek Motor. Kali ini kita akan membahas info yang ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu harga Pertalite dan Pertamax enggak naik alias masih sama seperti sebelumnya. Bahkan ada yang turun sampai Rp2.000 per liter. Kira-kira bensin apakah itu? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother enggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Update harga BBM Pertamina per 1 September 2022. Harga Pertalite dan Pertamax masih sama seperti sebelumnya. Ternyata ada BBM yang turun sampai Rp2.000 per liter. PT Pertamina Persero merilis penyesuaian harga BBM pada Rabu 31 Agustus 2022. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga bakar minyak umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri SDM nomor 62K -12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum, plus keterangan PT Pertamina dikutip dari website resmi. Namun, bukannya kenaikan harga BBM subsidi, melainkan penurunan harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Sementara harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax masih stabil dengan RON 90 dan RON 92. Harga BBM Pertalite sebesar Rp7.650 per liter untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, harga BBM Pertamax masih sama di angka Rp12.500 per liter untuk Pulau Jawa dan Bali. Kemudian untuk Pertamax Turbo turun Rp2.000 per liter, Dex Lite turun Rp700 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun Rp1.500 per liter. Untuk mengetahui harga barunya, harga BBM di seluruh Indonesia, brother bisa lihat tabel di pada gambar video ini. Nah, menurut brother gimana nih dengan stabilnya harga Pertalite dan Pertamax dan juga turunnya harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother nggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya.